الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا وعلى ألسنتنا تلاوة وفي سلوكنا خلقا اللهم ارزق منه العلم والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الحمد لله. Sama-sama kita mengucap syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan nikmat kepada kita dapat kita sama-sama memenuhkan masa yang ada lagi daripada kita ini untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dengan mempelajari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat banyak fadilatnya. Nah, dapat rahmat, dapat kebajikan, dapat pahala, dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga akan memberi pertolongan kepada kita pada hari akhirat besok insya-Allah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata iqra'u al-Quran, baca olehmu akan Quran. Baik kita baca, baik kita belajar, baik kita dengar. Nah, masuk dari itu berlaku. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Quran ini akan mari pada hari kiamat esok, syafi'an atau syafi'an li ashabi, ataupun
akan memberi syafaat kepada saing dia. Nah, ashab dia pada kawal dia. Jadi kalau kita dekat saing dengan dia di atas dunia, hari esok dia kenal kita. Nah. Dan dia akan tolong kita. Nah. Maka malam ini kita akan belajar daripada surah Al-Hadid. Nah, sambung hok dulu ayat yang ketujuh, 8, 9 dan 10, 4 ayat. Nah. Kita tengok Allah ayat gapo pada kita. Allah Subhanahu wa taala dia kata aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fihi fallazina amanu minkum wa anfaku lahum ajrun kabir. Nah. Dia kata hendaklah kamu beriman kepada Allah, aminu billah. Nah. Maknanya kena kita mengaku di atas keesaan Allah. Nah. Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, dan kita kena benar akan ajaran yang dibawa oleh rasulnya. Nah. Allah suruh kita beriman dengan dia. Nah. Beriman dengan cara tidak ada syirik lah. Nah. Sebab dalam dakwah nabi-nabi ni, nah, semua ajak manusia supaya beriman kepada Allah dan jangan syirik pada dia. Nah, tunggal pada dia. Lepas tu wa rasulihi, dan beriman dengan rasulnya. Ini kena benar apa yang dibawa oleh rasul. Nah. Hak rasul ayat tu kita kena percaya belaka. Nah, sebab rasul ni la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak kecek melalui hawa nafsu dia. Nah. Apa yang dia royak tu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada wahyu daripada Allah, itu adalah benar. Nah. Al-haqqu min rabbikum, hak benar tu daripada Allah, daripada Tuhan kamu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu tu jadi orang duk ragu-ragu. Nah, tak apa yakin. Karena hak Allah royak melalui Quran ni semua benar-benar hak gaib banyak. Nah, benda hak kita tengok tak apa. Kaji tak boleh. Nah. Hak benda hak zahir-zahir di atas dunia ni, hak tu tak apalah. Nah. Tapi banyak ke ada royak masalah pahala, nah. Masalah syurga, masalah neraka, masalah malaikat, nah. Benda-benda hak gaib saja. Nah. Jadi apabila kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sahih, maknanya kena tauhid kepada dia, tidak ada syirik, dan serta kita benarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat kebahagiaan dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari akhirat esok dia akan masukkan kita ke dalam syurga dia. Nah, syurga Firdaus. Nah. Dan kita akan mendapat kebahagiaan. Nah, apabila kita masuk syurga, maka kita akan mendapat kebahagiaan selama-lamanya. Nah, sebab dalam syurga ni nikmatnya mala ainu ra'at. Nikmat dia kita nak gambar tak leh. Nabi katanya perkara yang mata kita tak pernah lihat, wala uzunun sami'at, dan telinga kita tak pernah dengar, wala khatarun ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati kita. Nah, tu nikmat dalam syurga. Hak kita duk khoya-khoya tu bukan. Nah, sebab khayal ni terlintas dalam hati. Nah. Hak mata kita nak tengok atas dunia sedap itu gini, level jadi syurga lebih ada tu lagi. Nah. Lepas tu, nah. Allah suruh kita ni suruh beriman dengan dia. Nah. Lepas tu beriman dengan rasul, mana percaya apa hak rasul royak. Nah. Jadi kadang-kadang masalah akhir-akhir zaman ni manusia ni mendahulukan yang lain daripada hak rasul. Nah. Jadi hak rasul royak ni ya tak belakang dulu mi hak lain hak tu masalah. Tu orang panggilnya fitnah di akhir zaman. Nah. Apabila kita jauh daripada Al-Quran, nah, maka kita kena tipulah. Nah. Sebab Quran ni Allah jamin katanya syaitan tak boleh nak tipu. Nah. Tapi apabila kita jauh daripada Quran, maka syaitan ni cukup bahagia kali. Nah. Nah. Jadi lepas pada kita beriman dengan Allah dan beriman dengan rasul, dia suruh kita pula wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dia suruh kita nafkah. Nah, suruh kita belanja. Nah, hendaklah kamu belanjakan
mimma ja'alakum mustakhlafina fi, daripada harta-harta yang aku telah menjadikan kamu ni sebagai khalifah, sebagai orang duk jaga. Nak ayat katanya harta hak kita duk milik tu bukan hak kita. Harta hak kita milik sekarang ni adalah harta hak Allah. Allah bagi kita jaga, tengok saja. Mukhtakhlafin maknanya untuk jaga. Uruh saja. Sebab itulah kalau kita silap pergi guna harta pada jalan tak kena, Allah ambil kelak. Allah ambil kelak. Banyak kita tengok keadaan manusia ni, apabila dia guna harta pada jalan tak kena, ataupun dia dapat harta melalui cara yang tidak halal, Allah ambil kelak. Allah ambil kelak. Sebab tu dia katanya, hendaklah kamu belanja. Anfiku ni nafkah, belanja. Nah, nafkah ni, nah, yang pertama sekali nafkah pada diri kita. Yang kedua, isteri kita. Yang ketiga, anak-anak kita. Nah, sebab hak tu kewajipan. Nah, jadi apabila kita belanja untuk diri kita, bini kita, anak-anak kita, sudah jadi kebajikan. Nah, sebab hak tu hak wajib. Nah, lepas tu hak lain tu, nah, hak tu hak, hak sem, hak, hak tambah. Nah, lalu kita. Sebab kadang-kadang orang tak ada harta ya, nak jual kat orang lain tak boleh. Sebab tu dia katanya, daripada harta, mimma ja'alakum, daripada harta yang aku jadikan kamu tu mustakhlafina fih, orang juh tengok pada dia. Jadi khalifah, khalifah ni dule. Nah, orang juh tengok, orang duk perihal. Sebab itulah dalam Quran tu dia kata, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan musnahkan harta hak yang melalui, dapat melalui riba, dan Allah bagi tambah melalui harta hak yang kita sedekah, nah, mana zakat. Jadi kalau kita dapat harta melalui riba ni, Allah ayat kata yamhaqullahu riba. Nah, Allah akan hancur habis. Nah, tengok tak? Nah, banyak kalau kita perhati tengok. Saya duk perhati tengok dalam-dalam kampung masing-masing ni, duk perhati tengok keadaan eh, apabila kita guna tak kena, yang ambil kelik. Nah. Jadi sebab apa tu? Nah, sebab harta hak kita duk guna tu sebagai penjamin saja. Nah, kita pinjam, lepas tu kena hantar kelik tu dia. Pia Allah. Nah, tu. Ya wui harta pada kita, lepas tu suruh kita belanja. Kenapa? Kerana dia nak wui pahala pada kita. Nah, apabila kita belanja tu seolah-olah kita tukar. Kita belanja untuk kebajikan, Allah wui pahala. Maka pahala tu akan kita dapat pada hari akhirat. Jadi kalau kita duk saya tu, nah, rugilah kita. Nah, sebab itulah. Jadi Allah apa? Royak di sini ni suruh kita belanja, kerana kalau kita belanja tak kena ni, Allah akan hisap atas kita. Sebab itulah dalam Quran, dalam hadis dia katanya, tidak akan berganjak dua kaki anak adil. Nah, malaikat setelah ditanya pak karo. Tak dibenar kira pada hari akhirat esok. Nah, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan dibenar bergerak dua kaki anak adam pada hari akhirat esok malaikat setelah ditanya empat perkara. Di antaranya dia tanya harta kita. Nah, an malihi, tanya harta kita. Min aina iktasabu, daripada mana kamu dapat? Nah, dapat harta hak duduk milik tu daripada mana? Wa fima anfaqu, dan setelah kamu dapat, kamu duduk belanja pada perkara apa? Nah, nah. Sebab kadang-kadang manusia ni ya saya nak buat kebajikan, tapi kalau nak buat benda tak kebajikan tak saya. Jadi Suhaib tanyalah kau. Lepas tu nah. Fallazina amanu minkum. Dan maka mereka-mereka yang beriman di kalangan kamu. Nah. Jadi Allah suruh kita beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Lepas tu suruh kita belanja harta hak kita milik. Lepas tu siapa-siapa di kalangan kamu ni beriman. Beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Nah. Wa anfaqu, dan dia telah belanja. Nah. Jadi ayat dua ni, dua kerak ni, satu ya suruh kita beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, setelah tu suruh kita belanja. Lepas tu kalau kita dah beriman dah dengan Allah dan Rasul, lepas tu wa anfaqu, setelah kita belanja, nah, sebab kita tahu katanya harta yang kita milik itu adalah harta yang Allah bagi kita jaga saja. Nah. Lahum ajrun kabir. Nah.
bagi mereka ini, nah, bagi mereka itu pahalanya yang cukup besar sekali. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah mendapat syurga. Nah, ajrun kabir ni ialah syurga. Nah. Sebab nah, bahawa kita beriman dengan Allah, wallazina amanu wa amilus solihat, dalam ayat lain. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, beriman, beramal soleh. Beriman dengan Allah, wa amal soleh ni melalui rasul. Wa amal ni, semaya semua ni melalui rasul. Nah, sebab syariat ni melalui nabi. Nabi tunjuk pada kita. Nah. Apa? Wallazina amanu wa amilus solihat sayudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akan dimasukkan mereka ini ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah. Wa anfaqu, nah, falahum wa lahum ajrun kabir. Nah, bagi mereka itu pahala yang cukup besar. Nah. Sebab sabit dalam satu hadis, nah, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sukhair, nah, daripada ayah dia, dia berkata, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, dan Nabi duk kata, alhaqumut takasur. Nah, nah, maknanya alhaqumu atas telah menjadi lalailah oleh mereka itu kerana duk suka duk banyak harta. Nah, orang duk suka nak kumpul harta banyak ni, ya buat jadi orang tu lalai. Buat jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam ayat dia kata alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hai kau siapa? Kita pergi kubur. Nah, tak. So, orang duk cari harta ni, ya, ya tipu. Nah, ya apa? Ya, ya dorongan kita sana itu, kalau kita tak ada ilmu kok, maka boleh dialah. Tengok siapa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata anak adik, hartaku, hartaku, mali, mali, dia kata hartaku, halaka min malika illa ma akalta afamnat. Tidak ada harta bagi kamu malaikat hok memakai patu habis, dia kata. Nabi kata, harta hok mung tu hok memakai patu habis. Patu hok mung hok memakai patu ya binasa. Baju-baju kita kita pakai buruklah. Au tasaddaqta fa amdaita, ataupun hak sedekah tu hak tu hak pergi sekali ngam. Jadi harta ya bagi tiga. Harta hak kita guna untuk makan habis juga. Harta hak kita guna untuk pakai habis juga. Kita buat rumah buat apa pakai belaka tu. Nah. Harta hak pergi sekali ngam kita ialah harta hak kita sedekah. Hak pergi sekali ngam kita. Nah. Sebab itulah dalam Quran tu banyak isu kita apa? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Nah. Hei orang-orang beriman, jangan melalaikan kamu, nah, harta kamu daripada mengingati Allah. Nah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Kalau orang sana tu buat lagu tu, nah, lalai daripada ingat Allah, maka orang tu orang rugi, dia kata. Nah. Lepas tu apa dia kata dalam ayat tu? Wa faulaika humul khasirun. Apa dalam surah Al-Munafiqun tu dia. Hingga siapa dia kata apabila hatta ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani la asaddaqanna wa akunna minas salihin. Hingga siapa mari waktu ajal kita mati, dia kata, kalulah diberi masa kepada aku sikit, aku nak sedekah belaka. Nah, jadi kau masa tu baru nak sedekah. Nah, maka ayat ni dia suruh kita segera, wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Mana nak ayat katanya harta hak kita duk milik tu adalah harta sebagai penjamin saja. Allah penjam kita tengok saja. Harta hak penjam ni, nah, kalau kita guna tak kena, ya ambil kelik. Sebab itulah fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, Allah kata. Barang siapa yang beriman di kalangan kamu, lepas tu setelah dia beriman dia belanja, dia akan mendapat
pahala yang cukup besar sekali ialah syurga. Ia sabit dalam hadis ni. Nah, jadi kadang-kadang orang kaya dengan orang miskin, nah, orang kaya ni dia lewat sikit nak boleh masuk syurga. Nah, yubashirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi royak berita gembira sallallahu alaihi wasallam, bi annal fuqara yadkhulunal jannah qabla al aghnia bi waqtin tawil. Dia kata orang fakir ni boleh masuk syurga sebelum daripada orang kaya ni dengan waktu yang panjang sekali. Maknanya boleh masuk dulu. Sebab apa? Anzalik annal fuqara zahiduna fid dunya, la yamlikuna fid dunya ma yamlikul ghani. Nah, karena orang fakir ni dia zuhud tah dunia ni tak ada apa sekara. Nah, dia tidak milik di atas dunia sebagaimana orang kaya milik. Maka waktu hisab dia senang, fa hisabuhum fil akhirah yasirun sahl. Hisab dia pada hari akhirat esok sikit patu mudah, tak ada kena tanya banyak. Sebab itulah duduk di padan mahsyar ni hingga siapa bergatuh-gatuh tahun. Nah, hukum. Nah, tiga hukum tadi. Hingga siapa peluh kita ni jadi laut. Nah, manusia hak yang kena seksa dan kena hisab ni duduk situ. Tapi manusia hak yang dapat istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak duduk situ, dia duduk tempat orang. Nah, tujuh golongan manusia tu. Dalam hadis tu, dia duduk di bawah payungan Allah tadi. Tak ada kena, tak ada kena. Hak ning-ning orang istimewa lah. Nah, orang VIP lah. Orang VIP di antaranya rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Biar tu salah. Seorang laki-laki yang hati dia sentiasa diikat dengan sejid. Dengan sejid. Manusia sentiasa lagi sejid, lagi semaya sejid. Orang ni dapat selamat daripada tu. Jadi adapun orang kaya ni, maka akan ditanya, nah, dari mana harta dia, lagu mana dia dapat, lepas tu dia belanja untuk apa. Nah, maka Nabi SAW ni, orang fakir masuk dulu daripada orang kaya ni. Nabi katanya al-muddah binisfu yaumin ayyamin yaumil akhir. Masanya setengah hari daripada hari akhirat. Lama. Satu hari hari akhirat 1000 tahun tah dunia. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah adalah 1000 tahun tah dunia. Maknanya orang miskin ni boleh masuk dulu dalam syurga ni 500 tahun. Nah, lebih awal daripada orang kaya. Sebab orang kaya kena tanya banyak. Tapi dia katanya bukanlah berarti orang miskin saat itu boleh duduk tempat tinggi daripada orang kaya. Kadang-kadang orang kaya ni kerana dia soalan banyak, nah, dia boleh masuk syurga juga, tapi darjat dia tak sama dengan darjat orang miskin sebab dia belanja banyak. Nah, dia buat kebajikan banyak. Maka hadis ni ni ayat katanya orang kaya pun nah supo, nah, orang miskin pun supo kena menghadapi hisab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ni ni nak ayat katanya orang kaya ni digalakkan supaya nah bersedia untuk nak hisab dengan kita sebanyakkan sedekah, nah, dan supaya orang-orang kaya ni bersihkan hasil-hasil yang dia boleh itu. Janganlah kita duk somok-somok ambil belaka. Nah, tu. Sebab kadang-kadang kita ambil benda yang tak molek ni ia akan jadi parak, jadi apa, jadi bebanan. Ya. Jadi apa, kena pikulah, kena soal pada hari akhirat esok. Itulah satu ayat yang pertama. Nah. Ayat yang kedua, nah. Wa ma lakum la tu'minu billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Ayat 8. Allah katanya wa ma lakum la tu'minu billah. Nah, ni seolah-olahnya Allah tanya kepada orang-orang kafir Mekah lah. Apa kau sebab yang boleh kamu ni tak sih beriman dengan Allah? War rasulu yad'ukum, sedangkan rasul duk ajakmu. Nah. Litu'minu bi rabbikum, supaya kamu tu beriman dengan Tuhan kamu.
Wa qad akhadha mitsaqakum, dan sesungguhnya kamu telah berjanji dengan Allah akan perjanjian kamu dulu. Akhadha mitsaqakum ni telah ambil perjanjian dengan Allah semasa kamu duduk dalam apa, dalam benih, dalam salbi Nabi Adam dulu. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia katanya, apa sebab yang boleh menyekatkan kamu daripada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Nabi duduk sekali denganmu? Nah. Ini kita tengok. Masalah iman ni bukan masalah mudahlah. Nah. Orang musyrikin Mekah ni duduk hajak, Nabi duduk hajak tu. Berapa orang yang beriman mula-mula ni? Allah katanya Nabi duduk ada sekali, Nabi sendiri duduk hajak. Tak ada orang nak ikut juga. Nah. Maknanya iman ni bukanlah kerja kita. Bukan kerja Nabi. Nah. Kerja Nabi hajak saja. Hidayah daripada Allah. Dalam ayat tu, dalam surah apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kasih. Nabi Cibuleh Abu Talib dia saat ni tu nak berkata la ilaha illallah. Nah. Sewaktu nak mati. Tapi tak boleh nak kata. Maka turun ayat ni ni. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu ya Muhammad, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kasih. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah, Allah yang memberi hidayah kepada orang yang dia kehendak. Ni nak ayat katanya, kalau kita tak turut jalan Nabi, payah nak dapat. Sebab khijah Nabi ni tunjuk jalan ya. Hidayah ni ada dua. Hidayah irsyad dan hidayah at-taufiq. Nah. Hidayah irsyad ni tunjuk jalan ni khijah Nabi. Nabi banyak kata ni, ni jalan ke syurga, ini jalan ke neraka. Tapi hidayah taufiq ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu belaka. Kata semaya Jumaat dapat 25 atau 27 darjah. Tapi nak pergi semaya Jumaat ni kena dapat taufik daripada Allah. Ingin ada belaka. Gagah belaka tapi nak gerak tu tak boleh gerak. Ni nak ayat kata taufik daripada Allah. Jadi kalau kita tak biasa dengar, nah maka, sebab tu dalam Quran dia kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dari surah Al-Ankabut. Wallazina jahadu fina, dan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh terhadap agama kami. Fina ni pada agama kami lah. Kita sungguh. Mana saja ada orang yang ajar kita pergi. Itu mana sungguh. Lanahdiyannahum subulana. Aku akan tunjuk kepada mereka itu jalan aku. Kalau kita tak biasa pergi, kita tak tahu. Orang duk mengajar keliling pening di kampung kita. Tapi kita tak seringah, tak dapat. Nah, sebab kita tak ada sungguh. Kita sungguh online. Sungguh. Gi kebun sungguh, tapi gi ngaji tak sungguh. Kita tak tahu. Orang pakai pergi sejik berlaku, tapi kita tak ada pergi. Sebab kita tak ada. Tak ada. Gerak ke tak ada. Nah. Apa nak wayak katanya? Injin kita tu bukan mati, tapi berteri tak Allah. Berteri tak Allah. Sebab itulah. Jadi, apakah sebab yang boleh menghalangkan kamu daripada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala war rasulu yad'ukum, sedangkan rasul duk ajak kamu. Nah, rasul duk ajak duk dakwah hari-hari. Nah, ketuk kita hari-hari. Pastu kalau kita kata lah ni gak. Nah. Sebab apa aku ni malah nak sembahyang, malah nak mengaji, malah nak buat amal, sedangkan orang duk mengajar keliling pening. Nah. Dalam internet lah, dalam YouTube lah, di sejik tu sejik ni. Nah. Sebab apa sebab? Nah. Kalau kita tengok nah ayat lain dia kata ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang menipu kamu nah daripada ikut jalan Allah sedangkan rabbikal karim, sedangkan Tuhan kamu tu cukup mulia kepadamu. Tuhan wei berlaku. Tapi kita kena tipu situ, gharraka. Gharra ni mana kena tipu? Tipu daripada ajaran Allah. Nah. Orang yang kena tipu ni, orang jauh daripada jalan Allah. Orang
hak duk tipu kita, syaitan, kita tengok tak nampak. Nah. War rasul yad'ukum. Nah. Hajat Nabi dah hajat ni. Nabi bukan royak saja. Nabi royak dengan hujah, dengan mukjizat. Nah. Di atas katanya, apa hak dia royak ni adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bukan Nabi, sebab itulah dalam surah Yusuf tu katanya apa? Ad'u ilallah, aku hajatmu tu kepada Allah. Nah. Ala basiratin, berpandu ke di atas basirah, data hujah yang jelas. Nah. Ad'u ilallah, aku hajatmu ni kepada Allah. Nah. Ala basiratin, berpandu di atas hujah yang jelas. Nah tu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang ikut. Nah. Jadi Nabi hajat ni, war rasul yad'ukum, dan rasul sedang ajak kamu ni, ajak bukan sekadar katanya ajak mulut saja, dengan hujah. Nah, dengan sebab Nabi ni ia tak kecek bahawa. Nah, lepas tu bukti daripada Nabi ni Al-Quran lah. Nah, bukti hujah mukjizatnya Quran hak jelas, sebab Quran ni orang Arab sendiri ni, nah orang hok lawan Nabi tu dengar pelak. Nah, jadi tapi akhir-akhirnya dia kata Nabi gila. Nah, Nabi tu kesehi. Nah, sebab dia tak boleh nak terima. Nah, sebab apa? Sebab kita duduk terikat dengan benda-benda dulu. Nah, benda-benda tok-tok nenek kita hak dulu tu yang susah kita nak buai benda-benda tu, nak terima benda baru. Nah, sebab itulah kalau kita tengok learning ke, orang duk royak kata benda ni hak sebenar. Nah, hak ni tak sebenar, tapi payah nak buai. Payah nak buai benda-benda hak lama tu, kerana dia masuk jadi daging darah. Nah, nak buai tu baik payah. Malaikat orang hak nak kebenaran sungguh. War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Dan rasul sedang duduk hajak kamu supaya kamu beriman dengan Tuhan kamu. Wa qad akhadha mitsaqakum. Dan sesungguhnya telah mengambil perjanjian kamu. Nah, dulu kan dalam surah Al-A'raf tu, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Wa iz akhadha rabbuka min bani adam, ingatlah ketika Tuhan kamu telah mengeluarkan keturunan manusia ni daripada Nabi Adam. Min bani Adam. Keturunan anak Adam daripada salbi Nabi Adam, tulang rusuk. Nah, tulang belakang Nabi Adam. Min zuhurihim, daripada tulang belakang dia. Zurriyatahum, akan anak cucu dia. Semasa dalam alam ruh dululah. Nah. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah telah mengambil saksi akan anak cucu Nabi Adam hok yang ambil tadi tu. Nah, di atas diri mereka. Tuhan tanya kan, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Nah, maka semua manusia tu mengaku kata qalu bala. Nah, mengaku katanya ya, Allah tu Tuhan kami. Sebab itulah manusia ni waktu dia lahir, dalam keadaan fitrah. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap anak hak baru lahir tu lahir dalam keadaan suci. Pun tak kira orang nak orang kafir ke anak orang Islam, tak kira suci. Tapi apabila dia besar, dia terpesong. Nah, fa abawahu yuhawidanihi, dua ibu bapa lah yang mewarnakan anak dia tu jadi Yahudi dan Nasrani dan sebagainya. Sebab itu dia kata waqad akhadha mitsaqakum, dan sesungguhnya aku telah mengambil perjanjian dengan kamu masa di alam, nah alam roh dulu. Nah, Allah ambil dah, tanya alastu bi rabbikum qalu bala in kuntum mu'minin, jika kamu tu benar-benar orang mukmin. Nah, ni nak ayat katanya dalam satu hadis ni. Nah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia tanya sahabat dia, ayyul mu'min a'jaba ilaikum imanan, dia kata. Orang mukmin macam mana hokmu paling kagum sekali tentang keimanan dia. Nah, orang mukmin lagu mana hokmu paling
paling paling mana paling suka sekali, paling paling kagum sekali, paling mana paling heran sekali tentang keimanan dia. Maka sahabat kata al-malaikah. Maknanya malaikat yang paling tinggi iman. Lepas tu wa ma lahum la yu'minu wa hum inda rabbihim. Dia kata, apakah kena mereka apa tidak ada halang bagi mereka untuk beriman sedangkan dia duduk sekali dengan Allah. Malaikat dia tengok Tuhan sama. Nah, jadi sebab tu darjat dia tinggi. Lepas tu pia pula lepas rata. Qalu al-anbiya, dia kata nabi-nabi. Nah. Lepas tu dia katanya tidak ada sebab bagi mereka itu tak beriman kerana wahyu duduk turun sama atas dia. Mana nabi ni imannya kuat lah. Nah, sebab wahyu duduk turun sama dia. Lepas tu pia pula. Nah. Dia kata kita panah ni. Nah. Sebab apa? Wa ma lakum la tu'minu wa ana baina uzha azhrika. Sebab kenapa kamu tak beriman sedangkan aku duduk sekali dengan kamu? Nah. Jadi orang yang paling tinggi sekali darjat iman ialah malaikat. Sebab apa? Sebab dia duduk sekali dengan Allah. Duduk tak tahu langit. Nah. Lepas tu pia pula nabi. Sebab apa nabi ni tinggi ya iman dia? Kerana wahyu duduk turun sama. Lepas tu pia pula sahabat kata fuk kami. Nah. Sebab apa? Sebab nabi duduk sekali dengan dia. Nah. Tapi dia kata walakin ajabal mu'minin imanan qaumun yaji'una ba'dakum yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Tapi yang paling aku heran sekali, nah, orang-orang mukmin nasbah keimanan dia ialah satu kaum yang datang selepas pada aku tak ada. Selepas pada nabi mati, ba'dakum, selepas ada puakmu ni, maka didapati nah buku-buku kebajikan saat ini dipenuhi dengan nah dengan derajat keimanan dia. Jadi orang-orang kemudian ni nabi tak ada pun sekali nah, tapi keimanan dia saat ini tu cukup hebat sekali. Nah, jadi ini orang katanya bukanlah nanti katanya nabi duduk sekali saja dak, sebab ajaran nabi duduk ada sekali dengan kita. Nah, jadi kita saat ini tu apa kita tak sempat beriman sedangkan al-Quran kita dah baca hari-hari, orang duk ngajar hari-hari. Nah, jadi kalau kita beriman masa lalu ni tu lebih hebat lagi pada masa nabi lagi lah. Sebab kita tak ada tengok nabi. Nah, sahabat duduk sekali dengan nabi, ada setengah sahabat ni dia tak boleh duduk rumah ingat nabi. Nah. Kalau duduk rumah susah hati, maka tu baik kita tengok nabi, boleh tengok nabi, tengok ingat akhirat. Jadi kita ni tak ada tengok nabi tapi kita ingat akhirat. Jadi hebat lagi lah kita. Tu nak ayat katanya waqad akhadha mitsaqakum, dan sesungguhnya kami telah mengambilkan perjanjian kamu pada nah pada alam zuriat dulu in kuntum mukminin. Nah. Lepas tu ayat yang ketiga nah huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Dialah ini Allah yang menurunkan ke atas hamba dia. Huwallazi yunazzilu ala abdihi, dialah ini Allah yunazzilu ala abdihi, yang menurunkan ke atas hamba dia, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatin bayyinat, ialah ayat-ayat nah yang mempunyai hujah-hujah keterangan yang nyata. Nah, jadi al-Quran, ayatin bayyinat ni mana Quran lah. Untuk apa tu? Liukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Quran ni tujuannya nah untuk nak waktu baik kamu ni nak keluarkan kamu ni daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya. Nah, jadi peranan Al-Quran ni, hijau Quran ni, Allah turun ke atas nabi ni tujuannya untuk nak waktu baik manusia di dalam keadaan gelap kepada cahaya. Nah, kalau kita tak tahu gapo bahawa kita pergi dengar Quran, kita dapat cahaya. Orang-orang kafir apabila dia dengar Quran, dia masuk Islam. Nah, kita tengok learning ni orang-orang barat, nah, orang-orang Eropah, nah, disebabkan berlakunya peperangan di Palestin ni, banyak orang-orang Eropah, nah, orang-orang Perancis, saya dah baca tu, dia katanya kalau biasa dulu tu 80 orang sehari masuk Islam. Setelah berlaku peperangan di Palestin di Gaza ni, 400 orang sehari masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia tengok nah keimanan orang-orang Palestin tadi tu kena doa nyanyo daripada Yahudi tu, kita pun nak tengok tak leh, tapi orang-orang sana dia sopan tinggi. Tak ada lari. Nah, kalau kita lari, dia tak lari.
anak mati, nah, tak ada pos karung, nah, sobat ini. Jadi dengan sebab itulah orang-orang barat nak ni termasuk Islam banyak. Nah. Jadi maka Quran banyak orang pakat beli, nah, duk baca Quran. Lepas tu kita Quran duk depan kita, orang duk mengajar kita tak sedengar, tiada masalah. Nah. Maka Quran ni Allah katanya liukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Untuk nak mengeluarkan kamu daripada kegelapan, nah, kejahilan kepada cahaya. Nah, dalam surah Fatih dia katanya wama yastawil a'ma wal basir. Tak sama orang buta dengan orang celak. Orang buta orang tak tahu apa. Nah, orang celak ya boleh tengok. Nah, wama yastawi walaz zulumati wal nur. Tak sama gelap dengan cahaya. Nah, duduklah gelap tak nampak apa. Nah. Walazil walal harur. Tak sama orang duduk di bawah bayi teduh dengan orang duduk dengan tengah panah. Nak bayar. Wama yastawil ahya walal amwat. Tak sama orang hidup dengan orang mati. Nah. Ini nak bayar katanya, orang kafir dengan orang Islam tak sama. Maka untuk nak tubik daripada kekufuran dan kegelapan saat ini tu kena masuk dekat dengan Quran. Sebab Quran ni peranan dia, tugas dia, budbak dia nak bersihkan kegelapan duduk dalam hati kita nak ada cahaya. Nah. Sebab Quran. Nah. Wa inna Allaha bikum laraufur rahim. Nah. Sesungguhnya Allah, nah, dengan kamu ni, dengan hamba-hamba dia ni cukup saya sekali. Raufun. Nah, cukup kasih belah. Nah. Dan sangat saya kepada hamba dia. Sebab tu ya hatta rasul mari, ya hatta Quran. Jadi nak wayak katanya Allah turunkan Quran ni kerana dia kasih kepada hamba dia. Sebab dalam hadis, dalam ayat Quran katanya wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, dalam surah Isra. Tidak aku azabkan hamba-ku malaikat setelah aku hantar rasul. Wa ma kunna mu'azzib. Aku tidak akan mengazabkan hamba-hamba-ku hatta nab'atha rasul. Hingga aku hantar rasul. Maknanya aku hantar rasul dah kepada kamu, aku wi Quran dah kepada kamu tapi mu tak setuju rasul. Tu bukan salahku lah. Sebab tu Allah katanya wa inna Allaha bikum laraufur. Sesungguhnya Allah terhadap hamba dia tu cukup saya, cukup kasih sekali. Tahu kata ya saya yang kasih, ya hatta rasul, ya hatta Quran. Tapi kita buat tak mandai. Nah, buat tak tahu. Ini nak ayat katanya Quran ni peranan dia, budbak dia, nah, boleh bersihkan jiwa manusia. Nah, boleh bersih. Sebab itulah dalam pepatah kata-kata Sayyidina Uthman Ibn Affan, dia kata laulal qulub tahurat. Dia kata jika hati-hati manusia saat itu tak bersih, dia kata, nah, ma syaba'at min kalamir rahmat, tentu tidak akan puas, tidak akan jemu untuk nak dengar Al-Quran. Jadi kalau hati kita tak bersih, tak ada wasa nak dengar. Kalau hati bersih, wasa sayu. Cuba kita tengok, nah. Kalau kita ertilah, kalau kita tak erti pun serupa. Kalau kita baca Quran, kau baca lama, kau rasa sedap. Tak erti. Tak puas. Tapi kalau kita baca, puas tak boleh duduk tu, nak oyak kata hati kita tu cemah. Nah. Apatah lagi kalau kita erti. Nah. Kalau kita erti ni, kita lebih seronok lagi baca Quran. Nah, duduk. Nah. Sebab itulah, dalam ayat ni dia kata, Ra'ufur Rahim ni maknanya, Allah cukup saya, cukup kasih kepada hamba dia. Allah hatta rasul-rasul dia mari, Allah turun Quran. Nah, supaya hamba dia dapat hidayah. Nah, supaya hamba dia dapat mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Patu, nah, ayat 10 ni, nah, kita tangguh dululah. Nah, saya rasanya dah 7:30 dah ni. Nah, masa dah lewat dah. Nah, jadi kalau kita kacau lagi pun 3 ayat lah, insya-Allah kita sambung. Nah, jadi surah Al-Hadid ni, jadi kalau kita baca-baca banyak ni, kau kita dapat ilmu banyak. Nah. Maka, nah, 3 ayat daripada surah Al-Hadid yang kita belajar tadi, nah, yang pertama dia ajak kita supaya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, dan beriman dengan rasul. Setelah kita beriman dengan Allah dan rasul, so kita belanja harta.
Yang kedua, dia tanya, "Wapo kah kita saat ni tak boleh nak beriman dengan Allah sedangkan Rasul duk ajak kita? Kita duk dengar hari-hari Al-Quran, orang duk baca hari-hari, orang duk ngajar hari-hari, tapi wapo iman kita tak bertambah?" Nah, tu. Lepas tu akhir sekali ayat kita ngaji saat ni. Nah, mana nak koyak kata Quran ni butbat dia, khijar dia, peranan dia adalah untuk nak waktu baik manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Nah, nak ui kita kerti, apabila kita kerti, kau masuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan tiga ayat yang kita belajar tadi akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapat keredaan dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekadar ini saja. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.